Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di D&D Workshop Kali ini di workshop kami kedatangan sebuah table saw dari Modern Dengan tipe M608 Ini adalah table saw dengan ukuran mata pisau 8 inch ya teman-teman Di marketplace table saw ini dibanderol dengan harga sekitar 1,3 juta rupiah dan menjadi salah satu table saw terlaris di kelas budget. Berikut untuk spek singkatnya, mata pisaunya 8 inch, butuh daya 1500 watt, speednya 5000 rpm, dan berat paket ini adalah 10 kg. Ini adalah gambarnya kalau kita rakit full semuanya ya, seperti ini. Berikut aksesoris-aksesorisnya. Jadi unit dan aksesorisnya sudah saya keluarkan semua dari boxnya teman-teman. Kita dapat sebuah user manual. Kalian bisa baca-baca nanti untuk merakitnya. Lalu ini adalah blade cover sekaligus ada selangnya nih teman-teman untuk membuang debunya. Jadi ini juga bisa digabung dengan exhaust keluaran debu di belakang body table saw-nya teman-teman. Lalu bisa langsung dibuang keluar atau dimasukkan ke dust collector ya. Tapi karena blade cover ini warnanya nggak bening, sehingga nanti nggak akan kita pasang ya teman-teman. Nanti akan menghalangi shoot kameranya. Selanjutnya ini ada beberapa bracket untuk kaki-kaki ini, ada karetnya ya, supaya table saw ini enggak gampang geser-geser. Lalu, ini adalah meter gauge di table topnya. Ini sudah ada meter slotnya. Nah, ini ya, ada railnya ya. Nah, untuk table saw budget sudah lumayan lah, ada fitur. Meter gauge beserta railnya, teman-teman. Jadi, kalian bisa memotong dengan cepat, walaupun ini agak goyang dikit, ya. <laughs> Jadi, untuk kepresisiannya, kalau kalian pengen pekerjaan yang sangat-sangat detail, saya sarankan ganti meter slidingnya. Nah, untuk fansnya, ini bahannya aluminium. Kalian bisa setel dan arahkan sesuai dengan sudut yang kalian inginkan. Ini settingnya dari nol sampai... 45 derajat ya Nah kalau mentok seperti ini Ini bisa digeser teman-teman Untuk fans aluminiumnya Jadi kalian tinggal putar Baut kupingan ini Atau mur kupingan ya Nah kalian tinggal geser seperti ini Lalu kalian kencengin lagi murnya Oke ya cukup praktis Dan untuk tingkat kepresisiannya Sekali lagi saya sarankan Kalian kalibrasi dengan detail ya Tapi ini sudah lumayan kok Ada fitur seperti ini Mantap Selanjutnya, untuk fans, nah ini ya, ini bahannya aluminium dengan kuncian dari plastik, teman-teman. Nah, sekali lagi ya, untuk kelas table saw budget, kalau kalian masih tetap ingin mempertahankan table topnya, fans ini masih bisa kalian gunakan, tapi saran saya sih, untuk penguncinya bisa kalian ganti dengan bahan yang lebih bagus, teman-teman, karena sayang nih, kualitas aluminiumnya cukup tebal sih, kalau menurut saya, lumayan lah. Kalau untuk potong-potong kayu ringan seperti jati Belanda dan kalian nggak terlalu membutuhkan presisi yang tinggi, kalian masih bisa mempertahankan meter gauge beserta table top dan juga stopper fence-nya. Karena table top ini walaupun bahannya nggak terlalu tebel ya, tapi kualitas besinya ini bagus teman-teman. Jadi cukup kaku, apalagi bidang potongnya juga nggak terlalu lebar kan. Selanjutnya kita bahas body table saw-nya. Jadi ini bahannya plastik ya teman-teman dan nggak uh, terlalu tebel sih dan kualitas plastiknya juga kurang bagus kalau menurut saya tipis dan juga lentur saran saya sih nggak usah kalian gunakan kaki-kaki karet bawaannya ya tapi langsung kalian skrupkan aja ke meja yang kuat supaya bodinya kuat dan kaku di samping bodinya kita sudah dibawain satu set kunci-kunci untuk mengganti mata pisau dan juga untuk kalibrasi yang terakhir kita dapat sebuah push stick berbahan dari plastik yang bisa kita taruh di samping seperti ini. Lalu untuk blade cover beserta selang pembuangan debunya, ini bisa kalian hubungkan di saluran pembuangan debu yang ada di belakang table saw. Jadi ini langsung keluar dari bawah mata pisau ya teman-teman. Nanti kita cek aja efektivitasnya seperti apa. Sekali lagi untuk kebutuhan konten, karena warna dari blade covernya ini nggak bening ya, jadi ini nggak akan saya pakai teman-teman. Untuk kalian yang menggunakan alat ini saya sarankan untuk tetap dipasang ya untuk safety Selanjutnya untuk fitur potong meter atau miring Nah kalian bisa menggunakan tuas yang ini dari 0 sampai 45 derajat Knop yang atas ini adalah penguncinya. Jadi kalau kalian kendorin, kalian bisa geser-geser. Dan tuas putar ini kalau nggak kita tekan, itu bisa kita langsung geser seperti ini teman-teman. Selanjutnya untuk fitur naik turunnya mata pisau, Tetap, kita gunakan tuas yang sama, tapi ini posisinya nggak ditekan, ya, teman-teman. Nah, ini mata pisaunya bisa naik dan turun sesuai dengan kebutuhan kalian, dan mekanisme naik turunnya ini smooth dan juga nggak berat, ya. Nah, ini dia gigi nanas untuk mekanisme naik turunnya, jadi dia bahannya nilon plastik seperti ini, ya. Jadi, harus sering-sering dikasih grease, tapi ya. Merek-merek yang di atasnya ini juga sama, kok. Jarang yang pakai mekanisme naik turun menggunakan gigi nanas yang besi. Tapi untungnya, untuk rod naik turunnya ini menggunakan rod baja, termasuk rumah ulirnya juga dari baja. Jadi, ya, cukup bisa diandalkan ini, teman-teman. Lalu, ini adalah mesinnya, tipenya masih brush. Jadi, untuk mengganti karbon brush, kalian harus melepas cap atau tutup belakang. Ini kira-kira ada di sini karbon brushnya sekarang kita tes kapasitas potongnya jadi untuk 90 derajat itu dia bisa memotong sampai dengan 75 mm atau 7 setengah cm ya teman-teman dan untuk kemiringan 45 derajat dia maksimal potong 55 mm atau 5 setengah cm selanjutnya untuk power switchnya dia magnetik seperti ini jadi ya cukup safe ya cukup aman Selanjutnya, untuk kalibrasi 0 derajat atau 90 derajat ke 45 derajat, ini benar-benar ngaco, teman-teman. <laughs> yang jelas, apapun itu, tetap kalian harus kalibrasi. Nah, baut ini adalah baut untuk kalibrasi 45 derajat, dan kita sudah dibawain kunci untuk kalibrasinya. Jadi, ada dua buah baut yang bisa kalian setel untuk kalibrasi 0 dan 45 derajat. Ya, pastikan semuanya sudah set, ya, seperti ini potong 90 derajatnya sudah oke okay. dan juga 45 derajatnya sudah oke okay, teman-teman. Jadi ya pastikan kalian kalibrasi ulang semuanya ya. Sekarang kita kalibrasi tabletop dan mata pisaunya. Jarak mata pisau bagian depan ke tepi rail itu 12,3 cm dan kita cek untuk bagian belakang mata pisau ini sama teman-teman. Jadi ya cukup akurat jadi kita nggak perlu setting untuk tabletopnya selanjutnya kita cek kerataan tabletopnya jadi sepertinya ya isu kalau tabletopnya ini melengkung itu mungkin terjadi di beberapa unit yang kebetulan di review oleh teman-teman di YouTube tapi untuk unit saya ini saya rasa sih cukup aman teman-teman nggak -teman. melengkung ya Cukup flat, entah apa karena banyak komplain, sehingga untuk unit yang baru ini sudah ada perbaikan dari pihak modern, atau memang saya kebetulan dapat unit yang lumayan cukup oke. Okay. <gif> ya, namanya juga produk murah. Kadang-kadang QC-nya itu bener, kadang-kadang QC-nya juga agak-agak kendor, kan? Gitu ya, teman-teman. Kita nggak bisa pukul rata, kita nggak bisa samakan dengan merek-merek yang sudah branded seperti Stanley, Dewalt, dan lain-lain. Kita lanjut ke performance test, jadi langsung aja kita nyalakan table saw-nya. Kita cek untuk kebisingan, standar ya, 80 desibel. ini normal ya, standar lah untuk table saw 8 inch ya, sekitar segini. Lalu kebutuhan daya tanpa beban ini 800-an watt. Lalu kalau kita coba untuk memotong kayu, ini tebelnya sekitar 4,5 cm. Ini kayu mindi ya, teman-teman. Dia ke 1050, 1080, 1100 watt. Jadi ya amannya kalian punya listrik sekitar 1300 watt untuk pengoperasian modern M608 ini. Lalu untuk hasil potongannya ya karena ini masih menggunakan mata pisau bawaannya ya cenderung kasar namanya juga mata pisau bonusan ya. Saran saya kalian ganti sama yang lebih bagus karena mata pisau yang tajam itu hasilnya akan lebih halus, kerja mesinnya nggak terlalu berat sehingga kebutuhan dayanya juga lebih irit. Oke okay, kita coba lagi Sekarang kita fokus untuk cek eh, keluaran dust kolektornya ya Bahannya yang kita pakai sama kayu mindi dengan tebal 4,5 cm ya Oke okay ya sama ya teman-teman sekitar 1100 watt daya yang dibutuhkan Dan ini untuk dust kolektornya sudah oke okay sekali Ini sekitar mungkin ya sekitar 85% lah sudah ada di sini debunya kalian bisa lihat di meja dan juga di sekitarnya ini enggak terlalu banyak ya debu-debu yang berterbangan di situ kalau menurut saya sih cukup bagus untuk pembuangan debu pasif seperti ini jadi dia kan enggak disedot ya apalagi kalau blade guardnya kalian pasang dan ada saluran dust collector ke sini pastinya akan lebih bersih dan udara di workshop kalian lebih sehat Oke okay, selanjutnya kita akan coba push to the limit jadi kita akan potong bahan. Di sini kita punya FJL dengan tebal 7,5 cm. Langsung aja kita coba ya. Ini masih pakai mata pisau bawaannya. Kalau kita pakai mata pisau yang lebih tajam, lebih bagus, pasti kuatnya akan lebih rendah. Oke ya, lancar ya, nggak ada drop RPM, kalau saya sih untuk powernya cukup kuat, apalagi ini masih pakai e, mata pisau bawaannya. Kembali lagi di sini kita cek lubang pembuangan debunya juga bekerja maksimal ini teman-teman. Oke okay, ya, jadi dia langsung keluar dari bawah dan kalian lihat di tabletopnya ya sedikit sekali tuh debu-debu yang berterbangan. Apalagi dengan kondisi blade guard terpasang pastinya lebih bersih lagi teman-teman. Oke okay, ya, mantap ya. Dan kalau teman-teman perhatikan dari beberapa percobaan tadi, riffing knife-nya ini bekerja dengan sangat baik, nggak ada kejadian kickback sama sekali ya. Dan berikut hasilnya. Jangan dilihat kasarnya ya, karena ini memang mata pisau bawaannya. Seperti yang selalu saya rekomendasikan, kalian harus ganti mata pisau apapun merek table saw atau circular saw yang kalian beli. Karena yang namanya mata pisau bawaan atau bonusan pastinya itu lebih rendah kualitasnya daripada yang dijual terpisah. Tapi yang saya ingin teman-teman notice mengenai power, RPM, dan torsinya. Di sini nggak ada penurunan sama sekali teman-teman. Jadi untuk table saw di harga 1 jutaan masih worth it ya. Oke okay, kita lanjut ke fungsi miter gauge kita coba seberapa lancar, seberapa presisi my targetnya. Bahan yang kita pakai di sini adalah jati Belanda dengan lebar 9 cm, tebal 1,5 cm. Oke ya, potongan pertama lancar dan smooth. Lalu ini potongan kedua saya buat lebih tipis lagi. Dan kalau kalian perhatikan, celah untuk keluarnya mata pisau itu udah cukup ideal ya, enggak terlalu lebar sehingga kalau kita potong-potong bahan yang enggak terlalu lebar seperti ini, sisa potongannya enggak akan masuk ke insert plate yang akan berisiko kickback atau kelempar keluar kembali ya, teman-teman. Dan itu bahaya sekali. Dan ini hasilnya untuk potong 90 derajat sudah oke okay ya. Padahal kita enggak perlu kalibrasi miter-nya tadi. Oke. Okay. Mantap ya. Sekarang kita akan coba untuk potong 45 derajat. Kita akan coba potong dua papan. Ini adalah papan yang pertama. Lalu ini adalah papan yang kedua. dan berikut hasilnya teman-teman jadi walaupun tanpa kalibrasi miter gauge kita sudah dapat hasil yang lumayan bagus pas 45 derajat miter gauge ini sangat berfungsi kalau kalian sering bikin hexagon, frame figura dan potongan-potongan adu manis seperti ini oke itu tadi fungsi dari miter gauge ini sangat berguna kalau kalian sering menggarap craft ya Oke teman-teman, itu tadi review dari kami di ND Workshop mengenai Modern M608 Table Saw 8 inch yang cukup terjangkau di harga sekitar 1,2 atau 1,3 jutaan ya. Kalau dari pendapat saya, impresi saya setelah mencoba unit ini ya kita sudah mendapatkan harga dan kualitas yang layak dari Modern. Kekurangannya kalau menurut saya sih untuk bahan dari plastik bodinya aja yang kurang tebal dan juga kalau bisa nih ya blade covernya dibikin bening gitu ya kan biar lebih gampang kita untuk mengontrol pemotongan kayunya ya itu aja sih kalau kelebihannya seperti yang kita sudah jelaskan tadi banyak kelebihannya di harga sekian ya tapi ya seperti powernya yang sudah cukup mata pisaunya juga nggak oblak fungsi buangan debu miter targets, riffing knife, dan juga mekanisme naik turun yang cukup baik. Nah, kalau kalian punya budget lebih, mungkin yang di harga Rp 2 juta 700-an, kalian bisa pilih ini Inco 10 inch. Ini sudah kita review di konten sebelumnya dan hasilnya juga saya cukup puas. Tapi ya kembali lagi ya, harga bawa kualitas. Harga dari Inco ini dua kali lipat dari modern M608, teman-teman. Oke, okay. Pilihan ada di kalian. Pastikan sesuai dengan kebutuhan kerja kalian, ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Lalu, kalau kalian pengen request, mau review apa, ya, silahkan kalian usulkan di kolom komentar. See you in the next video.